Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial buat kalian semuanya, yaitu tutorial bagaimana cara kita berkomentar di channel orang tetapi menggunakan huruf tebal ya guys. Nah, buat kalian semuanya yang ingin mencoba atau membuatnya, silakan simak video ini. Dan jangan lupa buat kalian semuanya, saya ingatkan yang belum subscribe, silakan untuk tekan tombol subscribe di bawah ini dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, di sini saya menggunakan yaitu channel lain saya guys, dan saya akan mencoba di channel pribadi saya. Ini channel pribadi saya seperti ini. Kita akan berkomentar yaitu menggunakan huruf tebal ya guys. Oke, kita coba cari video, terserah kita ya guys. Saya akan coba berkomentar di video ini. Nah, di sini tulis komentar publik ya guys. Kita coba, kita akan menggunakan tulisan tebal ya guys. Oke, kita masuk. Lalu kita di sini depannya kasih tanda bintang seperti ini. Selanjutnya kita tulis saja komentar yang ingin kita tulis di kolom komentar. Saya akan coba tulisan mantap. Oke, seperti ini. Dan di sini kalian bisa menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Dan tutorial ini yaitu menuliskan huruf tebal ya guys. Kita langsung klik kirim aja. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Kita coba lihat atau tampilkan di channel yang sudah dikomentari seperti apa. Di sini saya akan buka di channel yang saya komen ini. Kita masuk aja ke YouTube Studio. Kita klik ya guys. Komentarnya hasilnya seperti apa, dan ini adalah hasilnya guys. Tebal seperti ini guys. Nah, dengan cara seperti ini kita komentar, pastinya penasaran kan yang lainnya akan mengklik channel kalian ya guys. Nah, oke guys, hasilnya seperti ini, dan kalian bisa coba kalau komentar di setiap video orang lain. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.